Manusia sebagai penghuni bumi rasanya harus mengenal planet Merkurius dengan baik, lantaran planet batuan ini hanya terpisah satu planet dari bumi. Apakah teman-teman tahu apa saja ciri-ciri dan karakteristik planet Merkurius? Kalau belum, kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Planet Merkurius adalah planet paling kecil di tata surya. Ukuran Merkurius hanya sedikit lebih besar dari bulan. Planet Merkurius terletak paling dekat dengan matahari. Uniknya, Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Merkurius adalah planet berbatu sama seperti Venus, Bumi, dan Mars. Bila dibandingkan dengan Bumi, Merkurius dapat mengitari matahari lebih cepat. Merkurius hanya membutuhkan 88 hari untuk memutari matahari, yang berarti sekitar 4 kali lebih cepat dari Bumi. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita. Diameternya hanya 1/3 dari Bumi, yaitu sekitar 4.879 km. Merkurius adalah planet terestrial, artinya Merkurius terbentuk dari material bebatuan. Permukaan Merkurius menyerupai satelit alami Bumi, yaitu bulan. Merkurius memiliki banyak kawah akibat dari tumbukan meteoroid dan komet. Karena berada dekat dengan matahari, Merkurius menjadi planet yang tidak memungkinkan untuk memiliki satelit. Suhu permukaan Merkurius sangat panas dan dingin, karena Merkurius sangat dekat dengan matahari. Suhu siang hari bisa mencapai 430 derajat Celcius. Walaupun akan terasa panas pada siang hari, tetapi malam hari di Merkurius dapat membekukan air, karena tak memiliki atmosfer untuk menahan panas. Di malam hari, suhu Merkurius bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Merkurius memiliki medan magnet aktif, terutama di belahan planet sebelah utara. Medan magnet ini memang hanya 1% dibanding dengan medan magnet di Bumi. Namun, ini sudah cukup untuk menarik beberapa partikel dari matahari dan membentuk angin tornado panas pada permukaan Merkurius. Dengan diameter sebesar 4.879 km di khatulistiwa, Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Jarak Merkurius ke matahari 57 juta km dan jarak Merkurius dengan Bumi 92 juta km. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram per sentimeter kubik, hanya sedikit di bawah kepadatan Bumi. Merkurius terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini terjadi ketika gravitasi menarik gas dan debu yang berputar bersama-sama untuk membentuk planet kecil yang paling dekat dengan matahari. Seperti planet terestrial lainnya, Merkurius memiliki inti pusat, mantel berbatu, dan kerak padat. Jadi, inilah penjelasan singkat terkait dengan planet Merkurius. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.